Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, saya selaku Ketua Mitrika Satata Cabang Jakarta ingin mengaturkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moral dan material sejak munculnya ide hingga terselenggaranya pertunjukan ludruk bertajuk Adipati Sengguruh di Gedung Kesenian Jakarta ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih saya tujukan kepada para pendukung kegiatan ini yang telah bersedia dengan sukarela menyisihkan waktu melangkahkan kaki untuk berlatih di Sanggar Puspa Budaya tanpa mengenal lelah. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada para keluarga pemain yang telah dengan ikhlas mendampingi dan mendukung kelancaran sejak persiapan hingga terselenggaranya pertunjukan ini, termasuk keluarga alumni dari Malang. Kemudian ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada para donatur yang telah mensupport kegiatan ini, antara lain pimpinan dan staf PT Kapal Api, pimpinan dan staf PT PLN, pimpinan dan staf PT Avexindo, pimpinan dan staf PT Bukaka, serta ibu-ibu dan bapak-bapak baik secara pribadi maupun secara kelompok yang oleh karena keterbatasan waktu tidak mungkin kami sebutkan namanya satu persatu. Juga ucapan terima kasih khususnya kepada grup Marawis dan grup Ludruk Suromenggolo. Kegiatan pagelaran ini merupakan satu di antara kegiatan sosial alumni SMA 1 Malang yang tergabung dalam organisasi Mitrika Satata se-Jabodetabek yang bertujuan untuk menggalang dana beasiswa bagi adik-adik SMA 1 Malang yang kurang mampu namun berprestasi. Di samping itu, pertunjukan ini juga merupakan wujud kepedulian Sanggar Puspa Budaya terhadap perkembangan kesenian tradisional Indonesia dengan senantiasa memberikan apresiasi kepada para intelektual muda yang turut melestarikan budaya tradisional khususnya ludruk improvisasi. Demikian sambutan kami. Santen toyo klopo, cekap semanten atur kawulo. Selamat menikmati pertunjukan. Selamat malam. Thank you.
Thank you.
lakon ludruk tanda sak menukai kore enek sing pokro belak enek sing ayu, enek sing koyok miskram ngono ngono neng jeruk petuk kancane wis entuk jeng wis sak tera mangsaku ana sing tekok ludruke puspa budaya ora iya tandake pira ana 40 ngoyohe neng ndi lho iso ditokone ngoyohe ngguri rawame wadu neng jeding. Nek sing tanda asi lho pirimpen nek sing tanda asri sejeng tipis. Bareng tanda daden-daden bangsane agung embur. Asem njen. Entai kancane. Ngono kok njaluk 50. Bayangke nek sing didandani wedok iki kadar karo Mas Mak anu sitoke kae gajah sitoke kae. Loh ndahne ngono lho. Ah iso bedeteng bedeteng ngono model. Ngitung rek ludruk e. Buah kenari titik, buah kates. Nok seragen tuku salah. Saiki akeh sing wong sing stres mergo BBM jarene mundhak. Ngene iki wis kena jagake. Ludruke jangkir jleng-jleng. Nek karo Pak Lulu e dhuwur aku nek pas ngene. Dagelan ludruk pelawak ludruk karo Dirjen Migas nek ngene iki dhuwur ya. Dan lawan Dirjen Migas metu gak digameli, pelawak metu digameli. Kono Pak Lulu tindak dijula-juli ya, dipecat kabeh. Ngono-ngono ayo disangga bareng. Nek tanda tua si Toe Elias. Bicara wong wedok wis rusak. Janis wis ora iso ngrasakne popo. Karepmu kono no. Sandal capek dudu bakiak panggonane nyelempet. Rasane enak. Mohon dimaafkan yang penting kita men-
gamplang sisi. Tangan gini ini udah bisa. Nanti berapa gitu wis ngerti. 500.000. Loro 1 juta. Diubah nih 3 juta. Ubah kabeh 10 juta. Ping 16. Leh lodro. Dadi ya pancet. Budaya tetap jaya sepanjang masa sebagai pelopor pelestari budaya tradisional. Koncone akerek yono Usma, yono Madun, yono Kadar. Aku sing paling geding nek ketemu karo buat. Metu ngene terpethuk buat biasane. Nah, tenan to. Apa? Ya apa ya kok? Lapo? Kenapa? Kamu tahu Elias? Eh? Yang main jadi perempuan tadi lho. Ada berita apa untuk Elias? Begitu masuk, jejer sama Jos kayak saudara kembar. Sama Jos Abuliti kayak saudara kembar. Rahasianya udah ketahuan. Untune podo pasangane. Antara Elias sama Jos sak kulite kuwi. Aku sehat, Cak. Siapa? Elias sehat, cuma ya, satu. Apa? Diabetes kuwi. Sehat kok kencing manis. Elias tuh sekarang kan kupingnya rada gak krungu. Budek. Semua orang kan kena. Oh iya. Umur ki nek bisa ketahuan arek kena 5B. Budek, bawur, buyuten, boyok, khusus nggo wong wedok besen. 5B. 5B pasti ya. Pasti. Umur 50 tahun orang sekarang kesehatan tidak terjamin, pasti akan kena 5B. Pasti itu penyakit tubuh enggak akan anu apa ki mesti ngikutin. Budak, bawur, ya tau buyuten, boyok, beser. Budak. Ini paling sulit ngomong dengan orang budak. Iya, ngomong banter. Katanya membentak. Ngomong lirih enggak dengar. Nah, itu. Gue nek jak omong keliru. Elias tuh pagi-pagi Minggu. Kenapa? Aku lewat depan rumahnya. Mau kemana Run? Mancing. Oh, tak kira arep mancing. Lah bingung ki wong ta. Mau kemana Run? Mau kemana Run? Mancing Yas. Oh, tak kira arep mancing. Bingung ta? Itu enggak budek apa? Edan. Loh, gitu itu pernah duduk sama aku gini tuh. Jam 4 sore nang ngarep omah gitu. Enek temennya itu bawa sapi, beli sapi dari pasar hewan. Ya iya Ron, masa sapi itu ke supermarket? Enggak. Kamu jelas. Namanya Nanang. Iya, iya. Nanangnya ya budek. Eliasnya ya budek. Elias mengok. Tukon pironang gitu.
Maksudnya harga berapa nang? Lah kok nanangnya nyaut? Dari tempatnya panut. Jadi kagak nyambung. Lo gitu Elias ya nyenggol aku. Kalau run pitu saketa wis gudi ya. Basak-basak. Itu budak. Orang budak tuh daya kayanya berarti tinggi ya. Lu iso melarah gak karuan. Apa sebabnya nanang kok budak? Lah kenapa? Ketularan kendos. itu budak. Ya terus buyuten. Buyuten. Lupa. Boyo ABA buyuten terus bawur mata. Rabun. Rabun. Bawur. Sing paling penyakit untuk cowok. Boyok. Meski paling nyonyor. Sebabnya? Lu tenang orang tuh kalau sudah kena ini mau apa coba? Wis, kamu ngomong sehat, kuat, ketemu istrimu, ini kumat, apa ya gue? Nah itu lah mbah-mbah dulu. Caranya? Mbah-mbah dulu kalau kita gairah sudah turun, itu belum ada obat-obatan dabing, terus misalnya seperti itu yang di TV-TV. Dopeng, dopeng gitu. Nah itu nggak ada. Dulu ada, tanya aku punya itu. Boh, kamu sudah sepengetahuan sampai segitu ya? Lempuyang, cabai puyang telung siung, itu diparut, tempe bosok segini. Ini tenan loh, resep kuno loh. Tempe bosok segini diulek, diulek sama lempuyang diperes, diambil airnya, terus dikasih kuning telur ayam kampung, diublek kasih madu, diminum setengah jam, awet. Lempuyang telung siung, tempe bosok separuh, madu sama kuningnya ayam kampung. Lebih dokcer lagi. Itu hebat itu. Bisa lebih dokcer lagi ada campurannya. Apa? Karbit segini. Minum di sumber dor. Wong iki tak apeni resep kuno kok. Kamu jangan menghina iki nek sing nyateti lho, Mbak-mbak. Iki sesuk mulai lo jelali lo lempuyang. Lempuyang umur sudah tele-tele. Omongnya sapa kue. Makanya umurku kan perjuangan hidup. Oh iya? Ngono, nah umur usiamu berapa? 17 tahun itu pandangan hidup. Ngono. Usiamu berapa sekarang? Sekarang 45. 45? Iya. Wis perjuangan hidup. 45? Iya. Udah tua kalau gitu ya. Loh, lah kue piro? Aku 59. Wong seket songo kok ngelokne sing 45. Lah iya. Pas wutu wong 45 aku bangga aku aja sudah kenceng manis hebat enggak? Bebat tuku mau piye kowe? Bature kok dhewe barang. Kenceng manis. Lah aku enggak. Kowe apa? Kowe jamu kok sehat. Jamune apa? Lempuyang telu. Terus tempe bosok. Bosok. Uyang dok. Biasanya wong kenceng manis ki sombong. Ketemu kancane gimana gulamu? Normal aku. Aku normal gulaku. Petuk rong dina. Awai ya ubul ya. Wong kenceng manis kok mari. Kamu malah pantesan gitu ya? Eh? Pantesan kayak gitu tadi. Lah golek sandang pangan piye ngono. Itu yang boyok. Terus beser. Ini maaf. Suka beser itu kan suka kenceng dikit-dikit. Iya, beser tuh. Bentar-bentar kenceng. Itu biasanya wong wedok. Mosok. Alah, tinggo guyu. Nemen kuwi lho sok-sok netes. Sindian kuwi lho karo guyu. Kancane tekoknya apa ya? Misin aku. Loh iya, yang namanya besar itu wong wedok kabeh nglakoni. Budheku. Loh, budheku kok tahu kamu nonton TV tempat saya. Huh? Ron jedenge ndi pipi. Urung teko nggone biraca-biraca. Itu budheku sampai segitunya. Sampai sekarang nek nonton TV di tempat saya ndang tak cepetke tak bukake pintu kamar mandi. Pernah aku mbak